Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel seri Sesi Rizky. Hari ini, pagi ini saya mau ajak teman-teman turun di bawah, lihat hasil tangkapan nelayan malam tadi. Jadi kita mau turun teman-teman. Ini sekitar jam 6 pagi saya mau pergi dengan suami, karena saya juga mau lihat suasana di bawah sana. Kalau pagi-pagi begini banyak nelayan yang baru datang dari tangkapan ikan semalam, jadi banyak orang yang menunggu di dermaga teman-teman. Jadi ayo kita ke sana. Let's go. Karena hari ini hari libur, jadi pagi-pagi seperti ini jalan masih sepi teman-teman. Terus ada beberapa yang saya temui orang lagi olahraga dan jalan-jalan pagi teman-teman. Kita langsung ke tujuan saja ya teman-teman. Ayo, semoga banyak ya teman-teman. Soalnya lalu saya pernah juga mau singgah tapi saya lambat teman-teman. Jadi saya sekarang bangun pagi sekali mau lihat ke bawah. Semoga tidak terlambat ya teman-teman. Semoga belum laku dan belum habis tangkapan para nelayannya. Kita lihat di sana sudah ramai ya teman-teman. Dia itu dia. Dan ternyata nelayannya baru mau sampai teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat perahunya baru mau sandar di tempat biasa. Kami mau cari parkiran dulu teman-teman, baru kita ke sini. Kita lihat hasil tangkapannya ya. Ternyata di sini ramai sekali teman-teman. Kita langsung ke sana saja, kita lihat. Dan ini perahunya yang tadi sandar itu yang sudah sampai lagi angkat hasil tangkapannya. Terus ada juga yang baru mau datang teman-teman. Kita lihat ya, di sini saya mau cari cumi teman-teman. Tapi saya lihat-lihat kayaknya belum ada yang dapat cumi. Jadi kita tunggu di perahu yang satunya lagi ya, semoga ada cumi ya teman-teman. Thank you.
Ini adalah hasil tangkapan ikan dari perahu yang kedua, teman-teman. Yang kedua sampai di sini, ini langsung ada yang beli, teman-teman. Tapi saya lihat tidak ada cumi. Kata orang di sini, cumi datang tadi pagi, tapi sudah habis, teman-teman, dibawa di pasar. Jadi mungkin kami mau ke sana saja, teman-teman, mau lihat pasar baru di sana. Soalnya pasarnya juga baru buka, jadi kita juga mau ke sana sambil lihat suasana pasar baru sekarang. Karena cumi juga tidak ada, jadi saya dan suami langsung balik saja, kita ke pasar saja, teman-teman. Sebelum kita ke pasar, saya mau keliling-keliling jalur 2 ini dulu, mau lihat suasana. Teman-teman bisa lihat mataharinya terbit, sangat cantik sekali. Itu ada perahu, jadi lengkap cantiknya. Terus teman-teman lihat mataharinya itu bulat sekali, teman-teman, tidak berawan juga. Di sini banyak orang yang lagi jalan-jalan pagi, yang lagi lari-lari. Ini tempat yang saya bilang kemarin, teman-teman, tempat kalau malam itu rame, tempat santai, tempat nongkrong. Tapi kalau pagi di sini tempat orang lari-lari, olahraga atau senam, teman-teman. Karena kami tidak olahraga, jadi kami hanya lewat saja, teman-teman, lihat-lihat suasana di sini. Oke, teman-teman, ini adalah pasar baru di sini. Soalnya pasar lama kemarin sudah tutup, mau digusur, jadi mereka semuanya pindah di sini, teman-teman. Ini bukanya sekitar 2-3 hari yang lalu, jadi orang masih pada pindahkan barang di sini. Masih banyak yang lagi pindah-pindah barang begitu, teman-teman. Jadi kita keliling-keliling yuk, saya juga mau ajak teman-teman lihat-lihat suasana pasar di sini. Biar teman-teman juga bisa lihat pasar di luar sana seperti apa. Jadi kita jalan-jalan. Untuk pertama di sini saya mau ajak teman-teman keliling di tempat penjual ikan. Itu di depan, teman-teman, tapi penjualnya masih agak sepi, teman-teman. Ini teman-teman lihat ada beberapa penjualnya di sini. Maaf ya teman-teman kalau kameranya itu goyang-goyang, soalnya saya itu pegang kameranya itu tidak terlalu perhatikan, jadi kameranya hasilnya itu goyang-goyang, teman-teman. Saya lihat nanti sudah di rumah baru saya lihat hasilnya, ternyata goyang-goyang. Maaf ya teman-teman. Terus di sini saya mau beli cumi karena di sini ada yang jual, teman-teman. Di sini harganya 1 kilo 80.000, tapi saya beli setengah kilo saja, teman-teman. Setengah kilonya itu satu cumi, karena cuminya besar, jadi satu cumi itu setengah kilo. Ada kentang.
Jarak urut kecang panjangnya berapa? Kecang panjang ada 2.000 deh. Iya, kita tahu bukan tempe aja nur, masih memakan kualitas tempe gila aja kan bapak kencengnya. Banyak omong nur. Lagi tuh pesan zaman ini mas sudah gigi mas. Oke, jauh kata cepet rusak, tempe bisa. Karena yang dibeli sudah tidak ada lagi ya teman-teman, jadi saya dengan suami mau pulang saja di kos. Tapi ternyata saya lupa mau beli bawang bombay teman-teman, karena saya mau buat cumi asam manis. Tapi bawang bombaynya tidak ada, jadi kami mau beli dulu teman-teman. Kami mau beli di pasar lama saja sekalian pulang di kos. Semoga ada ya teman-teman yang jual. Sampai di pasar lama tidak ada yang jual teman-teman. Itu ada ibu-ibu tapi tidak ada bawang bombaynya teman-teman. Terus ini ada yang jual durian, jadi saya mau coba tanya harganya sekarang berapa teman-teman. Berapa durian? Karena harganya mahal, kita balik saja. Sekarang saya sudah ada di pasar baru lagi teman-teman, soalnya tadi saya tidak menemukan bawang bombaynya, jadi saya kesini lagi. Sekalian juga saya mau lihat suasana di sini seperti apa, soalnya saya juga baru pertama kali kesini teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa lihat dengan baik ya, soalnya kameranya goyang-goyang. Saya juga tidak terlalu perhatikan kamera aku teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa menikmati ya. Di sini banyak sekali orang yang jualan sayur, bumbu-bumbuhan yang lain. Kalau di tempat yang tadi itu khusus penjual ikan teman-teman. Cuman tadi saya lihat ada penjual sayur di situ, jadi saya singgah beli. Terus ini ada jambu gombo, saya lihat saya mau beli tapi saya lihatnya sudah tidak bagus teman-teman, jadi tidak jadi. Ini lorong sebelahnya seperti ini. Oke, kita langsung ke belakang saja. Katanya di belakang sini banyak penjual sayur. Di sini juga ada yang jual durian teman-teman. Terus saya tanya harganya berapa, itu 6 buah 100.000 semuanya teman-teman. Terus saya ke sebelah sini, saya dari ujung, saya lihat dari ujung sampai ujung sana banyak yang jual durian teman-teman. Saya tanya di sini harganya 50.000 3 biji, ini 3 buah 50.000 teman-teman. Ada juga yang 100.000, ada juga yang 50.000. Di sini murah duriannya teman-teman daripada di mobil tadi. Tapi saya tidak beli soalnya saya lagi tidak mau makan. Kita lihat-lihat saja ya. Sekalian juga saya mau perlihatkan ke teman-teman bagaimana di sini.
saya marah-marah. Judes sekali. Sang itu harusnya enggak usah berdiam. Kalau sang diam itu mukanya kayak judes. Ini adalah hasil belanjaan kita di pasar baru tadi. Ini ada kangkung, ada ketimun, ada kacang panjang, ada cumi, terus ada kue, ada nasi kuning. Mau sarapan pagi teman-teman. Ini tadi kangkungnya 5.002, kacang panjangnya 5.002, ketimunnya 5.002, cuminya 1 kilo itu 8.000, tapi saya beli setengah kilo jadi 1 ekor teman-teman. Tapi cuminya besar, besar sekali. Nanti saya mau kerja teman-teman. Saya mau masak. Hari ini saya mau masak cumi asam manis kesukaan suami. Nanti kita lanjut ya. Nanti saya bersih cuminya, baru saya kasih lihat ke teman-teman betapa besarnya, seperti apa besarnya. Oke. Teman-teman, kita mulai aja masaknya. Di sini untuk bahan ada bawang bombay, ada bawang putih yang sudah dipotong-potong kecil-kecil, yang dicabing-cabing, yang dicincang-cincang. Ini bawang putih yang sudah dicincang-cincang, bawang bombay dan rica. Sebenarnya pakai daun bawang ya teman-teman, cuman saya lupa tadi beli di pasar, jadi kita pakai ini saja ya. Sekarang kita mulai buat.
enak-enak. Lain betulan enak. Enak. Pas. Suami ku bilang enak, teman-teman. Teman-teman, makannya sudah selesai, tinggal segini. Nanti ini untuk makan malam saja. Pokoknya rasanya tuh ada asam, manis, pedas. Pokoknya teman-teman enak. Teman-teman juga bisa coba di rumah. Pokoknya mantap. Oke teman-teman, mungkin untuk vlog hari ini cukup sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga teman-teman terhibur ya, dan semoga teman-teman suka dan vlognya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel seri Sesi Rizky. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, tunggu terus ya video terbaru dari kami.